sejahtera buat kita semua. Sahabat YKB senang dapat menjumpai saudara dalam acara Wasiat Kekal berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya, Pendeta Henny Yulianti, saat ini diberi kesempatan untuk melakukan tugas pelayanan sebagai Sekum GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah. Sahabat YKB, renungan kita hari ini, Selasa, 20 April 2021, berjudul Memuji Tuhan. Dasar renungan kita diambil dari Mazmur 150. Dan nas yang menjadi perenungan kita hari ini adalah Mazmur 150 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan untuk kita semua. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Sahabat YKB, ada sebuah pesan singkat yang disampaikan oleh pengurus paduan suara dalam grup WhatsApp. Pesan singkat itu berbunyi demikian. Mari ikut mendaftar latihan nyanyi online. Pada awalnya pesan singkat ini tak banyak direspon. Mengapa? Karena sebagian yang diajak untuk ikut latihan nyanyi merasa tak memiliki suara yang merdu. Sebagian lagi merasa tanggung untuk latihan secara online yang berbeda dengan latihan langsung di gereja. Latihan paduan suara di masa pandemi memang tak mudah. Namun, dengan semangat memuji Tuhan, maka tentu selalu ada jalan untuk berlatih bersama. Sahabat YKB, ajakan untuk memuji Tuhan kepada segala yang bernafas menjadi penutup kitab Mazmur. Kitab Mazmur ini unik, terdiri dari 150 pasal, paling banyak dari kitab-kitab lain di dalam Alkitab. Semua isinya adalah syair lagu, baik lagu ibadah maupun lagu ziarah atau perjalanan. Temanya beragam, ada pujian permohonan, ada pengakuan dosa, ada curahan hati kepada Tuhan. Semua Mazmur itu kemudian ditutup dengan pasal 150 yang mengajak agar semua yang bernafas, yaitu segala makhluk, memuji nama Tuhan. Kita masih bernafas. Karena itu kita pun dapat memuji nama Tuhan. Sebagian dari kita memuji Tuhan dengan menjadi pemusik gereja yang profesional. Sebagian kita memuji Tuhan dengan terlibat dalam paduan suara Paskah di gereja. Sebagian kita memuji Tuhan melalui perkataan-perkataan kita kepada orang lain, maupun dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Apapun itu, pujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sudah mendengar firman-Mu yang mengajak kami untuk memuji Tuhan. Karena itu biarlah kami menggunakan seluruh hidup kami, perkataan, perbuatan, bahasa tubuh kami, semangat kami di dalam melayani untuk memuji nama-Mu. Ini hidup kami, ini permohonan kami. Bapa, jadikanlah kami sebagai pujian yang berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati. Amin.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990, 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.